Halo, assalamualaikum sobat kolektor pemula. Bagi teman-teman yang baru saja klik video ini, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya ya. Yuk kita sama-sama pantengin channel saya ini tentang uang kuno, harga uang kuno, dan kondisi-kondisi uang kuno. Sebenarnya uang kuno apa saja sih yang dicari gitu ya? Kalau mau cek uang-uang kuno yang harga-harganya mahal, bisa scroll video saya sebelumnya. Kalau misalnya mau tahu harga-harganya juga ada di sana, saya berdasarkan katalog. Nah, di video kali ini kita akan membahas ini nih, 5.000 penjala. 5.000 penjala ini lumayan langka ya, di antara 5.000 yang kelas inilah yang tahun 70-an ke atas, itu ini yang paling langka. Jadi ini 5.000 penjala tahun 1975. Jadi ada kemiripan ya dengan uang 5.000 di Ponegoro, hanya bedanya di sini di Ponegoro aja, yang ini orang penjala. Nah, di sini uang ini nih satu letting ya dengan uang 10.000 barong yang langka banget itu. Jadi ini satu lettingnya di 5.000-nya. Nah, teman-teman bisa lihat bagian belakangnya itu ada kapal-kapal begini ya, ada kapal-kapal apa namanya ini? Kapal-kapal yang terparkir begini. Ini kondisi VF ya, kondisi VF seperti ini harganya sekitar 200 sampai 300.000. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat yang kondisi grass, ini kondisi grade seperti ini ya. Ini sengaja saya plastikin biar nggak rusak uangnya. Ini kondisi grade UNC. Jadi ini harganya kalau sekarang pasarannya itu sekitar 800 sampai 900. Dulu ini dibeli dengan harga 750.000 harga yang grade ini. Ini sesuai dengan katalog ya. Ini kalau grade begini ini ya orang seneng ya lihatnya itu. Ya emang seneng lah grade. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah di PMG seperti ini, sudah di PMG seperti ini kan udah ada paper money guarantee nih, sudah ada sertifikat keaslian uang dan skornya tuh tinggi banget 66 gitu. Jadi skor 66 ini tinggi ya, dengan pilihan grade UNC. Kalau misalnya 58 sampai 70 itu termasuk UNC, tetapi untuk mendapatkan skor 66 itu sulit banget ya, karena ya harus bersaing ya. Para penilai uang ini, grader uang ini tuh, di grade uang ini tuh, benar-benar detail dan teliti banget, sehingga nggak bisa dikong kali kongin lah pokoknya. Nah, ini uang 5.000 penjala, kalau sudah seperti ini udah di atas 2 ya, udah di atas 2 juta dengan skor seperti ini nih, 66 FPG ini. Nah, untuk teman-teman yang mau mengoleksi uang ini ya harus merogoh kocek yang dalam ya, harus merogoh kocek yang dalam karena uang ini ya terhitung tidak murah ya. Karena 300.000 tuh ya lumayan mahal ya, lumayan mahal untuk ukuran orang-orang yang pemula atau dengan orang-orang yang baru mulai mengkoleksi uang. Tapi tidak ada salahnya kalau misalnya teman-teman mau mengkoleksi ya nggak apa-apa gitu kan, sebagai investasi. Tapi saya sarankan koleksi itu yang kondisi grade seperti ini ya, kondisi grade seperti ini, karena jelas ya uang apa uang ini pasti akan naik harganya, atau yang sudah di PMG seperti ini. Jadi kalau sudah di PMG seperti ini itu jelas ya tentang gradingnya, keadaannya, dan keaslian uangnya. Jadi kita sudah nggak ini ya, sudah nggak beradu argumen lagi. Oh itu kondisinya UNC, oh itu kondisinya extremely fine. Jadi udah nggak ada perdebatan lagi kalau sudah di PMG seperti ini. Ya, kalau misalnya mau debat ya harus ini, harus bertemu sama orangnya ini, orang yang menggrade ini di Hong Kong sana di Paper Money Guarantee. Nah, kita cek harganya di katalog ya, yang tanpa tanpa ini ya, tanpa ini, tanpa PMG ini, yang masih polosan seperti ini, yang masih polosan tak seperti ini. Ini katalog yang saya pakai. Nah, ini uangnya, harganya. Kalau untuk kondisi biasa, kondisi grass ya, kita langsung aja ke kondisi grass. Grass itu 750. Nah, benar saya dapat ini juga kemarin harga segitu. Jadi kalau sekarang harganya 900 ribuan ya masih wajar ya. Kondisi menengahnya 400 ribu dan kondisi-kondisi biasa-biasanya itu sekitar 100 ribu. Nah, ini kondisi menengah. Jadi ini kalau 200 sampai 300 ribu ya masih wajar ya. Masih wajar. Jadi teman-teman silahkan kalau mau koleksi ya dimulai dulu yang dari biasa. Tapi kalau misalnya duitnya tebel, ya ada baiknya langsung yang grass atau langsung yang ada paper money guarantee-nya seperti ini ya. Jadi sudah nggak diragukan lagi untuk keasliannya. Nah, inilah dia teman-teman uang
yang menurut saya 5.000 yang layak dikoleksi sama teman-teman. Ya, yang ini kondisi very fine, dengan kondisi very fine seperti ini ya. Yang ini UNC tanpa grading, yang ini UNC dengan grading. Ya, teman-teman bisa memilikinya. Kalau misalnya mau beli ke saya boleh, tapi yang ini sudah terjual ya. Yang terjual nanti ya saya akan kirim. Yang ini saya jual 900.000. Yang ini saya simpan. Kalau misal mau beli juga boleh di Bukalapak saya, klik aja kolektor pemula. Nanti ada akun saya jual beli uang kuno di sana. Nah, bagi teman-teman yang sudah klik video ini dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya. Terima kasih.